Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel official FCM277 Cianjur. Oke, kali ini kita akan bahas putar Mio 2 Tak yang mau kita garap. Dan nah, penampakannya seperti ini. Nah, untuk blok sebelah lagi belum kita las, masih yang bagian kiri, bagian puli. Baru bisa ngupload lagi video dikarenakan kita terhambat di bahan bakarnya, di oksigen, karena sudah langka di sini, susah. Nah, untuk di bagian boring kita tetap pertahankan pakai blok kop Mio dan juga krek as sudah ada. Kita pakai krek as asli Mio yang kita akan sumpel lagi, balancing lagi, disesuaikan dengan kebutuhan 2 tak. Nah, bisa dilihat ini untuk bagian jalur itunya nih. Palep hisapannya, untuk palep kita pakai erek jet, nantinya kita pakai erek jet. Alhamdulillah juga sekarang oksigen ada lagi, makanya kita garap matic. Nah, dan juga ini nih KPH bebasan. Wih, mantap. Karena yang punya motor turun duitnya, ya kita langsung kerjakan. Ya bosku, kalau ownernya tidak kasih duit, ya belanja pakai apa. Nah, oke, di depan saya sudah ada nampak barang-barang part-part Mio yang mau dipasang. Nah, di depan ini sudah ada membran. Wih, blur. Bentar ya. Sudah nampak. Kita pakai T-Force untuk bagian membran karbu. Karbu pakai PWK berapa nih? PWK 32. Nah, untuk krek as nanti kita modif ulang lagi sesuai kebutuhan untuk 2 tak. Dan ini juga kita akan sumpal ulang balancing supaya tarikan atasnya lebih ngejet lagi. Nah, untuk bagian blok kop nanti kita akan las butakan, dibikin seperti head kop 2 tak. Untuk liner juga kita akan ganti pakai liner 2 tak. Nah, untuk bagian yang ini nanti kita akan las ulang lagi, disesuaikan lubang-lubangnya. Terus, nah, untuk knalpot nanti kita akan custom ulang lagi. Ini knalpot ninja biar suaranya kemerincing matic. Nanti kita akan custom ulang lagi untuk bagian knalpot. Nah, tinggal bagian yang ini nanti kita akan las full, bisa makan dengan yang bagian kiri. Nah, ini untuk ruang bakarnya ya. Ini untuk bagian membran.
Vipos. Kita kasih Vipos palapnya. Nah, mungkin cukup segitu saja untuk sedikit review Matic 2 tak. Dan pantengin terus channel official FJM277 untuk info seputar Mio 2 tak. Insya Allah kita akan selalu expose setiap penggarapan Mio 2 tak, dari mulai head cop, bikin boring tengah, untuk pembikinan yang ini kerekas kita akan videokan ya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian saja video kali ini. Pantengin terus channel official FJM277 Cianjur, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan follow juga Instagram kami official FJM277 Cianjur, dan follow juga fanspage Facebook kami official FJM 04. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.